What's up guys, welcome to back di channel Reka sih. Oke cuy, di video kali ini gua update lagi ya cuy tentang loading screen Mobile Legends terbaru ya cuy. Nah, kalian pada semangat ini pasti ya. Nah, di sini gua ada updatean terbaru tentang loading screen Mobile Legends ya cuy. Nah, bagi kalian yang ingin menggunakan wallpaper loading screen ini, silakan download di bawah ya cuy, karena gratis, ada di deskripsi, no password yang pastinya. Nah, bagi yang belum tahu gimana cara pemasangannya, kita lanjut saja untuk cara pemasangannya ya. Let's go. Oke cuy, pertama-tama kalian harus mempunyai aplikasi ZAshiver Pro. Bagi yang belum punya, silakan di download dulu ya cuy. Itu kalian cari file yang setelah kalian download tadi, com Mobile Legends Detox ya, kalian ekstrak terlebih dahulu, ekstrak di sini ya. Nah, setelah itu, setelah terbuka, kalian cari Mobile Legends intronya, kalian buka di sini sama file backup juga ya cuy, karena file aslinya sama file yang intro TikTok tadi itu disatuin ya, jadi tanpa double link. Nah, setelah itu kalian buka lagi yang kalian mau pasang itu, yang ini ya, com Mobile Legends intro. Setelah itu kalian salin audio ini. Setelah itu kalian salin, jangan lupa kalian lihat di pojok atas ini, klik memori perangkat, Android, data, cari com.mobilelegends. com.mobilelegends, klik files dragon 2017 asset. Nah, kalian tempelkan di sini ya bro, kalian tempelkan, lihat di pojok kanan bawah ini, itu logo tempelkan. Nah, atau yang di tulisan dragon 2017 tempelkan bisa juga, atau yang di logo kanan bawah itu ya, yang icon warna biru itu, jangan lupa dicontohkan, lakukan ke semua file lalu ganti. Setelah itu kalian keluar, buka lagi Mobile Legends-nya dan gameplay kalian tambah semangat ya cuy. Nah, oke cuy, itu yang lagi viral sekarang ya cuy, yang lagi di viral TikTok itu ya, mukanya imut-imut gitu, menggemaskan ya cuy. Nah, oke, sekian dulu video dari gua, semoga video gua bermanfaat buat kalian semua. Oke, see you next time. Thank you.